Tapi dia boleh bawa semua barang kemas, 4 kereta mewah dan juga sebuah motosikal. Wow! Banyak. Hai, assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo, yorobun. Anda bersama dengan saya, Cema, host anda dalam Boom Expose. 18 tahun berlangsungnya perbicaraan penceraian antara Dr. Dre dan juga bekas isterinya, Nicole Young, akhirnya bertemu titik noktah. Wow. Dikatakan kes penceraian ini adalah kes penceraian paling huru-hara dalam industri Hollywood. Sebabnya macam-macam benda jadi. Apa dia guys? Nanti sis bagi tahu yorobun sekalian. Penceraian ini berakhir dengan Nicole menerima pampasan sebanyak 417 juta ringgit Malaysia daripada bekas suaminya, Dr. Dre. Penceraian ini berakhir dengan Nicole menerima pampasan sebanyak 417 juta ringgit Malaysia. Wow. So, Nicole dapat 417 juta tu segedabak begitu sahaja ke? Tidak. Mahkamah menuntut Dr. Dre untuk membayar 209 juta pada Nicole serta-merta. Manakala selebihnya akan dilangsaikan dalam tempoh 1 tahun. Still banyak tu guys. Tapi guys, Nicole tidak lagi layak untuk mendapat nafkah sebagai pasangan. Tapi dia boleh bawa semua barang kemas, 4 kereta mewah dan juga sebuah motosikal. Wow! Banyak. Dan Nicole juga diarahkan untuk keluar daripada rumahnya di Malibu, California dan menanggung segala kos guaman sepanjang proses kes penceraian ini berlangsunglah. Kena tanggung semua tu. Tak tahulah berapa kan, tak tahu. Manakala untuk Dr. Dre pula, dia masih lagi memegang sebahagian hartanya iaitu 2.4 bilion ringgit. Lepas tu dia punya syarikat rakaman, trademark dan kesemua share dalam syarikatnya. Selain itu, Dr. Dre juga dapat mengekalkan sahamnya dalam syarikat Apple dan juga hasil jualan Beats by Dre yang dibeli juga oleh Apple dengan nilai 125 juta ringgit Malaysia. Banyak. Ada lagi guys, banyak lagi harta dia. Dia juga dapat mengekalkan 6 keretanya serta 7 aset hartanah yang berada di Malibu, Calabasas dan Los Angeles serta ladang di Brentwood. Jadi itulah pembahagian harta selepas kes perceraian mereka. Tapi macam mana penceraian ini boleh berlaku? Ini dia kisahnya. Kisahnya bermula apabila Nicole mendakwa yang Dr. Dre menghalaunya keluar dari rumah pada awal April 2020 dan dia juga mendakwa yang Dr. Dre menderanya dengan mengacu pistol sebanyak 2 kali. Bang, bang, bang. Bang. Dan dia juga mendakwa yang Dr. Dre senyap-senyap memindahkan aset ke tempat lain supaya Nicole tak dapat hak kesamarataan untuk harta sepencarian. Jahat. Tapi Dr. Dre dia menyangkal segala dakwaan yang dibuat oleh Nicole Young dan dia membuat tuntutan mahkamah terhadap Nicole Young yang katanya Nicole ni mencuri wang sebanyak 1.4 juta dari syarikat rakamannya. Jadi itulah dia serba sedikit cerita mengenai penceraian Dr. Dre dan juga bekas isterinya Nicole Young. Jadi guys, macam mana? Okey ke tak okey cerita yang sis bawakan ini? Jadi guys, sis nak ingatkan supaya korang jangan lupa untuk follow Boom Malaysia di semua social media platform. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Dan korang dah tengok video ni, janganlah lupa untuk like, komen, share, lepas tu subscribe. Lepas tu dah nampak button bell kat bawah, janganlah lupa untuk tekan supaya you guys akan dapat notifikasi setiap kali kami post video baru mengenai berita-berita menarik di Malaysia dan juga luar Malaysia. Jadi sampai di situ sahaja story kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bersama dengan saya, host anda Cema dalam Boom Expose. Bye-bye. Annyeong.